Provinsi Jawa Tengah masuk nominasi 5 besar daerah dengan layanan investasi terbaik 2022. Komitmen dan kekompakan duet Ganjar Yasin dinilai sebagai upaya konkret dalam mengawal investasi di Jawa Tengah. Hal itu dikatakan staf khusus Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional M. Pradana Indra Putra sewaktu melakukan uji petik kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha. Ia menyebut uji ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang telah dipaparkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Jawa Tengah menurut Pradana memiliki figur Ganjar Pranowo dan Tadsy Yasin Maimun yang bisa memimpin dan memadukan gerak investasi di Jawa Tengah. Hal itu menurutnya tidak banyak ditemui pada daerah atau lembaga lain di Indonesia. Ganjar Pranowo mengatakan, titel juara pada layanan investasi adalah bonus. Ia menyebut investasi bermuara pada terlayaninya investor dengan prinsip cepat, mudah, dan bebas dari korupsi. Ganjar mengatakan investasi bukan saja urusan DPMPTSP, oleh karena itu ia meminta seluruh sektor di Pemprov Jawa Tengah mendukung. Selain itu, ia berharap mendapatkan saran dari Kementerian Investasi guna meningkatkan investasi di Jawa Tengah. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.